kalau saya jadi gubernur, saya tidurnya bukan hanya di Surabaya, saya akan tidur muter se-Jawa Timur. Ya, supaya apa? Supaya saya bisa mendengar masukan dan mimpi dan harapan Bapak-Ibu sekalian di Nganjuk ini. Mungkin ada masalah. Nah, saya ada di situ. Saya akan mendengarkan Bapak-Ibu sekalian keluhan atau harapan atau mimpi. Ada yang ngomong, Bu, mana mungkin bisa Jawa Timur? Ya Allah, saya se-Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. Suratnya dari mulai Papua sampai Aceh, sampai Papua, saya baca semua suratnya. Kadang lewat pos, kadang tulisannya tuh lamin, aku juga bingung tulisannya miring-miring gitu. Kadang tulisannya, oh no, sing bahasa Arab. Nah, ini yoi semua cowoknya gak ngerti hati nih, tapi mungkin masih belum sepenuhnya, karena uang dari Kabupaten Nganjuk ada batasnya. Tapi nanti kalau kita insya Allah, kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kami, maka kita bisa gandeng uangnya sehingga kita bisa menyelesaikan banyak masalah di Kabupaten Nganjuk ini. Jadi saya, aku gak mau dibonceng, aku nyetir sendiri. Jadi sekarang saya kalau naik motor nyetir sendiri. Aku iso loh Pak. Semua ngomong, Bu Menteri mau naik sepeda motor. Boleh perlu naik jalan ya Pak.
Sedi. Kok begitu lagi ya, Dok? Namanya dipanjangnya ada tiga, Dok. Betul ya? Sama dengan saya. Restu dua restunya teman-teman semuanya. Kenapa? Karena 5 tahun ke depan, ini yang harus dijelaskan. Itu akan diputuskan melalui pungutan dalam 1 hari. Kalau pungutan 1 hari itu dipenuhi dengan transaksi uang, maka 5 tahun ke depan pasti bingung balik nol. Ya dah. Enak memang mungkin terima 500.000 atau berapa, tapi 5 tahun saya di dalam surat saya ini banyak anak yang mau masuk sekolah SMA gak bisa bayar seragam, gak bisa bayar ini di tempat saya nembus ijazah gak bisa. Itu yang risiko banget ya kalau salah ya begitu. Supaya tidak salah hanya karena tergoda oleh apa namanya cuan apa cuan pesek apa pesek ya apa duel ya tergoda itu 5 tahun jadi masalah.